Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sabahul khair. Sabahun nur. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah ala khair. Oke. Baik, astaghfirullahaladzim Allah da'iman fi ri'ayatillah wa sihah wa lafiyah insyaAllah. Pak Guru selalu mendoakan kalian, semoga dalam selalu dalam lindungan Allah dan diberi kesehatan selalu. Baik. And then, tak biasanya Pak Guru mengingatkan di masa pandemi ini untuk mengingat pesan ibu, 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Baik ya. Before we start our study, bidayatah. قبل أن نبدأ درسنا ندعو إلى الله أولا أوزي ada أوزي كي أوزي يا هانيف saja هانيف كي silakan dipimpin doanya هانيف الدعاء بداية terima kasih yang baru pertama kali Pak Guru lihat ini seperti Gea ya. Gea ini silakan waspada ini Gea karena kamu banyak nilaimu yang kosong. Nanti ketemu kalau di rapor. Kalau Fatir Pak Guru. Oke, Fatir sudah wasalan Mbak tahu kemana. Ya Fatir. Fatir rusak HP-nya itu mendadak tidak zoom. Terserah nih. Penting dia kalau masih sayang kelasmu kelas 5 berarti tidak usah naik kelas. Oke. Okay. Oke okay, ya, perbaiki saya sarankan Gaya untuk hubungi Pak Guru perbaiki nilaimu ya. Oke, okay, terima kasih Nana. Sebagaimana Pak Guru sampaikan secara tersembunyi sebentar ulangan bahasa Arab. Bahasa Arab. Ini Rehan juga mulai malas-malas hafalan doa ini Rehan. Jalan pergi. Oke, Najwa juga Pak tidak Guru, ada. Pas hafalan doa yang mana kan link Zoom-nya? Yang aman sih link Zoom-nya Pak Guru biasa. Apa juga kamu terlambat ini. Makalasi lagi rundu ini. Tidak ada tadi. Kita terlambat terus kesiangan. Ya usahakan kalau bangun pagi iya. Ini. Ya apalagi mau rat askar itu 1 jam bedanya. Mereka hadir kok. Ya 1 jam lebih lama. Kita lebih cepat, mereka lebih lama. Ini mereka harus bangun lebih pagi daripada kita. Saya ulangi. Fi maktabatil madrasah. Ma makna fi maktabatil madrasah kama fi syasha? What does it mean? Perpustakaan sekolah. Oke, fi ya. Fi maknanya di maktabah itu sekolah. Perpustakaan al-madrasah sekolah. Ad-darsul khamis ya. Kita sudah sampai qad wasalna ila bab khamis ya, bab 5 ya. Ini gramatikal bahasa Arab layaknya bahasa Inggris ya, ada grammarnya. Kalau bab 4 itu kita sudah bahas khobar dan mubtada. Mubtada dan khobar, mubtada itu apa? Mubtada pada mubtada itu subjek. Aduh bahaya ini. Mubtada itu subjek. Subjek yang dimaksud itu bisa berupa siapa saja. Benda. Benda. Kemudian manusia. Hewan. Manusia. Oke. Okay. Hewan. Oke, okay. Itu ya. Bukan sifat sayang ya. Sifat itu kabarnya. Oke, okay. Benda ya. Mau meja, meja, kursi apa. Kemudian manusia ya. Hewan, manusia yang ada manusia laki-laki maupun perempuan dan sebaliknya. Benda juga ada tanda-tanda alamat untuk muannas dan mudzakarnya ya. Khobar, khobar itu sifat ya, keterangan. Keterangannya mengikuti bendanya ya. Kalau bendanya terdapat tak marbutah atau ciri-ciri muannas maka khobarnya mengikut ya. Mengikut. Layaknya sudah kita pelajari sebelumnya. Nah sekarang
Yang grammar yang akan kita bahas pada bab 5 ini yaitu mubtada muakhar khabar muqaddam. Jadi kalau di bab 4 kan keterangannya ada di belakang ya. Al-faslu nadhifun ya, nadhifun terdapat di posisi kedua ya setelah nadhi, setelah al-faslu. Nah, ini nanti kita balik ya. Khabar dulu baru mubtada-nya. Oke. Okay? Keterangan dulu barulah subjeknya seperti itu ya, subjeknya. Oke, kita pelajari kosakata dulu ya. Oke, silakan siapkan pensil. Oke, seperti biasa kita terjemahkan dulu masalah hafal nanti pertemuan kedua. Oke, kita siapkan ya alat tulis lah ya. Oke, Pak Guru coret-coret di sini. Oke, okay, maktabatul madrasah sesuai digambar dalam buku. Apa artinya? Perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah. Seperti like-nya digambar ya. Ini saya ganti warnanya ini. Hitam. Okay. Ya. Akan ditulis-tulis perpustakaan, jangan sampai kosong. Perpustakaan atau madrasah artinya sekolah. Nanti kita cari lagunya sama-sama biar gampang dihafal. Tolong ikuti sampai akhir, pembelajaran sampai akhir ya. Karena kalau kalau alfasi di tengah-tengah sama saja. Oke, komusun. Komusun, what does it mean komus? Komusun, kamus. Kamus. Oke, okay. Kamis in kamus. Komus in English. Dictionary ya. Dictionary, ada itu dictionary. And then majallatun. Majalah. Ya, tidak terlalu jauh ucapan dengan tulisan ya, gampang lah ya, ada majalah anak pintar itu. Kemudian kharitatun sudah kita bahas. Oke, ini peta. Silakan ditulis peta. Kemudian jaridatun. Apa itu jaridah? Koran. Koran. Oke, koran. Kemudian raffun. Arak. Jadi spesifikan ya, di sini rak buku yang dimaksud ya. Rafun itu rak, ini memang rafun itu rak saja, kita tambahin buku di sini ya, rak dalam kurung buku. Kemudian komputer. Belum. Komputer. Oke. Komputer. Komputer ya. Beda kan laptop komputer. Komputer Pak Guru. Beda. Beda. Komputer itu yang perangkatnya masih gede zaman dulu ya. Komputer. Pakai PS. Oh. Pakai PC ya, PC gede ya. Ada PC. Kemudian PC. Misbahun. Lampu. Di slide tidak terurut seperti di buku, oke? Okay. Kemudian khazanatun. Lemari. Ya, khazanatun lemari. Kemudian maktabun. Meja. Baik, oke. Okay. Harap ditulis semua. Oke, okay. Ada kalau lagunya ini Pak Guru. Kita sedang cari dulu ya. Maktabah. Oh, ini kan panjang-panjang. Oke, maktabatul madrasah. Maktabatul madrasah. Oke, maktabatul madrasah. Maktabatul madrasah. Oke, okay, what does it mean?
Perpustakaan sekolahan sekolah. Yes, kamus. 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 Ikuti saja dulu. Ikuti ucapan dulu kita hafal. Komusun. Komusun. Komusun tiga kali. Komusun. Oke, kemudian majalatun. Majalatun. Tiga kali majalatun. Majalatun. Koritotun. 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 Jaridatun. 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 Raffun. 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 Komputer. Komputer. Izanatun. 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 Maktabun. 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 Misbahun. 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 Baik, oke, silent dulu. Oke, pemusun artinya kamus, Pak Guru dulu, majalatun artinya majalah, khoritatun artinya peta, jaridatun artinya koran, rafun artinya rak buku, maktabatul madrasah perpustakaan sekolah, komputer artinya komputer, maktabun artinya meja. Khizanatun artinya lemari. Misbahun artinya lampu. Itulah benda-benda yang ada di perpustakaan sekolah. Oke, saya ulangi lagi ya. Saya perbagi dulu. Komusun artinya kamus. Majalatun artinya majalah. Khoritotun artinya peta. Jaridatun artinya koran, rafun artinya rak buku, maktabatul madrasah perpustakaan sekolah, komputer artinya komputer, khizanatun artinya lemari, maktabun artinya meja, misbahun artinya lampu. Itulah benda-benda yang ada di perpustakaan sekolah. Oke, sekian, bisa ketemu lagunya. Sampel. Komusun artinya kamus. Majalatun artinya majalah. Koritotun artinya peta. Jaridatun artinya koran. Artinya rakbuku. Maktabatul madrasah perpustakaan sekolah. Komputer artinya komputer. Khizanatun artinya lemari. Maktabun artinya meja. Isbahun artinya lampu. Itulah benda-benda dari perpustakaan artinya majalah, khoritatun artinya peta, jaridatun artinya koran, rafun artinya buku, maktabatul madrasah perpustakaan sekolah. Khizanatun artinya komputer, artinya komputer. Khizanatun artinya lemari. Maktabun artinya meja. Meja. Khizanatun artinya lampu. Itulah benda-benda yang ada di perpustakaan sekolah. Sekolah.
Oke, next, mute laki-laki perempuan yang bersuara. Satu, dua, tiga. Oke, thank you so much ya. Ini rekaman kita sekaligus setoran minggu depan seperti biasa.